Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dicoba membuat desain flyer petugas sholat Jumat esok hari. Petugasnya Ustadz Sulaiman sebagai khotib, Bilal dan muadzinnya Haji Ahmad. Ini Ustadz Sulaimannya udah ada, ini Bilalnya. Kita klik, kita hapus. Kita ganti dengan Haji Ahmad. Untuk mengambil foto Haji Ahmad yang sudah kita unggah, klik unggahan. Kita cari foto Haji Ahmad. Jadi sebaiknya petugas-petugas sholat Jumat itu sudah kita upload ke Canva. Kita unggah ya. Ini Haji Ahmad, kita klik. Ini nanti kita ganti juga boleh Ustaz Sulaiman, kita ganti dengan foto yang ini. Bisa kita klik di sini Haji Ahmadnya. Nah, kemudian ini kita hapus backgroundnya, edit foto. Penghapus latar belakang. Penghapus latar belakang, kemudian ininya kita cropping dikit ya. Nah, ini dia, jangan sampai kelihatan sedang duduk, kita girikan. Lalu Haji Ahmadnya kita oper ke belakang. Caranya adalah kita klik posisi. Kita klik mundur. Nah, kita besarkan dikit. Kayak gini. Selanjutnya Ustaz Sulaimannya kita coba ganti dengan foto yang lain. Dengan foto Haji Ustaz Sulaiman. Kita klik unggahan. Ini foto Ustaz Sulaiman yang lain. Klik di sini. Sama seperti tadi, kita hapus dulu latar belakangnya dengan cara edit foto, penghapus latar belakang. Jangan lupa fotonya sudah diklik. Penghapus latar belakang. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah. Kita besarkan, sesuaikan dengan komposisinya, proporsinya biar seimbang dengan foto muadzin. Lalu kita posisi. Klik posisi mundur. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ini kita ganti nama muadzinnya. Nama muadzinnya adalah Haji Ahmad. Haji Ahmad. Haji Ahmad. Dalam kurung di Bapak Amil dia. Amil. Nah, seperti ini. Ini bisa juga kita ganti gambarnya dengan gambar yang lain. Caranya dihapus. Lalu kita klik unggahan, kita cari gambar yang ini misalnya, kita geser ke sini, lalu kita klik posisi, terus mundur. Nah, seperti itu. Jadi player ini untuk petugas sholat Jumat. Kita tinggal edit, double click. Desember, 15 Desember 2023, pukul 11. Misalnya objek orangnya mau kita kasih lean art gitu. Ini tangannya
terlihat kepotong ya. Ini bisa kita kataskan dalam desain tidak boleh ada yang terlihat terpotong. Kita geser-geser gitu ya, kita tutup. Nah, tadi kita coba buat line art. Caranya adalah kita klik edit foto, kita klik efek. Selanjutnya kita klik bayangan, kita klik bersinar. Nah, ini jangan hitam, tapi kita klik warna putih ya. Ini kita besarkan. Nah, kalau sudah, ini kita kataskan dikit biar terbaca. Sudah bersinar ya. Ada background itunya. Nah, yang ini Haji Ahmad belum. Kita klik di sini. Klik edit foto. Klik bayangan. Klik bersinar. Ini kita ganti dengan warna putih. Ini kita geser. Lalu kita bagikan. Untuk diunduh itu klik bagikan, klik unduh. Ini kita ganti dengan JPEG, lalu kita unduh. Selanjutnya kita bagikan ke WhatsApp. Ini tadi ada WA dari Ketua DKM, petugas Jumat besok Ustadz Sulaiman dan Haji Ahmad. Nah, kirimkan ke grup DKM. Klik tanda plus, klik foto dan video, klik download. Nah, ini klik open 11.47, lalu kita klik kirim, sehingga nanti seluruh grup DKM akan tahu bahwa petugas besok di sholat Jumat adalah khotib dan imam Ustadz Sulaiman, sedangkan Bilal dan Muajin adalah Haji Ahmad. Berikutnya cara mengedit player tahsin, jadwal tahsin. Ini digembok, kita klik ininya, klik gemboknya, buka supaya bisa dihapus. Gembok, delete. Nah, ini misalnya kita ganti fotonya dengan foto Ustadz Iib, unggah, cari foto Ustadz Iib sini. Ini kita foto edit, edit foto, penghapus latar belakang. Sudah terhapus, kita kesinikan. Lalu gambarnya kita posisi mundurkan. Nah, kita mundurkan sehingga Ustadz Iibnya ada di depan. Ya, jangan lupa di cropping dikit, juga di cropping. Ini bisa kita salin, lalu kita tempel. Nah, karena ini baju Ustadz Iibnya kelihatan, bisa kita bikin dua baris orangnya. Nah, kayak gini. Untuk menutupi baju Ustadz Iib yang gantung ini. Kita geser ke sini. Kita bisa besarkan sedikit. Jadi kesana banyak yang ikut tahsin. Kemudian tanggalnya